Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Masih di channel saya Kang Mas Ruhan. Kebetulan hari ini ada Romo Yai Abdul Karim Munir saking Weleri. Beliau punya yayasan dan pondok, sekalian YouTube-an bersama-sama kita silaturahim. Mungkin siapa tahu ada saudaraku sekalian dari Weleri atau sekitarnya mencari pondok pesantren atau yayasan. Nah, salah satunya bisa ke Bapak Yai Abdul Karim Munir. Nah, beliau ini Romo Yai. Oke, alhamdulillah. Pondok ibu nopo Yai? Pondoknya Nurul Quran. Pondoknya Nurul Quran. Kale Nurul Huda. Nurul Huda. Oh, kale Yai. Nurul Huda yang model. Oh, jadi Nurul Quran itu yang tafid. Tafid kale salah. Salafi. Ya. Jadi yang pun pondok Nurul Quran itu tafid sama salafi. Terus yang Nurul Huda. Modern boarding school. Boarding school apa ya? Boarding school semua. Jadi tafid Quran. Tadi yayasannya apa ya? Temu? Temu Wangi. Temu Wangi. Subhanallah, namanya bagus sekali. Ini ada tiga nih, ya. Nurul Quran, terus SD, SD, SMP, SMP. Depan-depan. Depan-depan, insyaallah. Ini yang sudah jalan apa ya? Yang sudah jalan. Pondok ya, ini TPG. SD, SMP-nya insya Allah tahun depan ya. Sama pesantren Quran ya, tafsir Quran, karena putranya ada yang tafsir Quran, terus cucu ya, sama salaf ya. Jadi yayasan Temu Wangi di Weleri ada Kendal ya, ada beberapa pondok tadi tafsir Quran sama salaf gitu. Nah, ini kebetulan Pak Abi tafsir Quran yang Salafin Nurul Huda. Nurul Huda. Ini. Alhamdulillah, kita doakan. Ini moga-moga lancar, sukses, manfaat pondoknya. Kebetulan ini silaturahim di tempat saya, Kang Mas Ruhan, kita bahas tentang ilmu laduni. Ya, ilmu laduni itu kan memang ilmunya para kiai, para ulama, para orang-orang yang memang pengen apa ya, hikmah waskito saking Gusti Allah. Nah, kita ngobrol-ngobrol, ngaji-ngaji, sareng-sareng gitu. Nah, salah satunya adalah mengamalkan ilmu laduni dari saya. Nah, Romo Yai ini luar biasa. Jadi sudah sepuh tapi semangatnya membara ini. Semangatnya masih semangat. Masih bangun yayasan, baru apa ya, dikuatkan lagi. Bahkan ini mulai diurus ke notaris ya. Sudah ke notaris yang sudah gitu. Kita doakan saja kepada Romo Yai Abdul Karim ini supaya yayasan dan pondoknya barokah, manfaat. Kalau nama lengkapnya ya, Dr. Andes Haji Abdul Karim Munir S.A. Nama lengkapnya Dr. Andes Haji Abdul Karim Munir S.H. Dr. Andes Haji Abdul Karim Munir S.H. Ini Romo Yai ini pun. Oke, semoga bermanfaat. Jadi ini informasi boleh kepada saudaraku yang ada di Semarang, Weleri, Kendal dan sekitarnya. Pondok bio ada di Weleri, Kendal, dekat dengan kota Semarang. Monggo boleh yang punya anak atau apa untuk bisa mondok atau mungkin sekolah di sana. Oke, mungkin gitu ya. Jadi silaturahim itu menambah barokah, menambah rezeki, menambah ilmu. Nah, itu silaturahim. Termasuk hari ini, jadi silaturahim itu nambah barokah. Kanjeng Rasul sudah menyampaikan bahwa orang yang cinta silaturahim ke kiai, ke teman, ke sahabat, ke saudara, guru-guru, alim dan sebagainya, itu menambah barokah, menambah rezeki. Termasuk juga silaturahim ke keluarga, ke saudara. Semoga kita jadi saudara umat ya. Karena silaturahim menambah ilmu, menambah rezeki, menambah panjang umur. Larian kurang diliniku, kurang mengeku yang berpon dengan dili aja niku, kurang torene madrasah. Mulanya niku mungkin kurang kayak madrasah. Nanti orang madrasah. Jadi makanya pelajaran itu mesti kemarin berarti agamanya komplit, jadi mesti itu naik ke mata petak pun lagi.
Ada umum boarding schoolnya, juga ada madrasahnya, juga tahfidznya. Modern mana? Jadi, insyaallah sama modern ya. Ya. Di modern memang ya itu aja orang jalur modern kayak barat itu. Oke, ya. Maksudnya ada ilmu-ilmu umum. Oke. Nah, sekarang memang modern. Jadi ilmu agama juga ada ilmu umum. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Dari saya, Kang Mas Ruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.